Hai semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Mita Arista. Sebelum ke video selanjutnya, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan video terbaru aku. Oke guys, jadi di channel YouTube Mita Arista sekarang ada segmen Bunda Arista Berbagi Resep. Nah, di video kali ini saya akan membuat es krim dengan dua bahan yang pastinya simple dan enak. Oke guys, nah di sini saya menggunakan 3 bungkus pop ice rasa mangga sesuai selera ya, mau rasa vanila, jambu itu tergantung dengan selera Anda, dan 1 bungkus es krim magic fondant rasa vanila choco chip. Dan selanjutnya saya menyiapkan atau menggunakan kurang lebih 300 ml air es. Nah, untuk pembuatan es krimnya di sini saya menggunakan blender. Nah, untuk teman-teman atau bunda-bunda yang ada di rumah yang lagi nonton, kalian nggak usah khawatir ya kalau belum mempunyai mixer, karena kalian bisa membuat es krim magic seperti ini bisa menggunakan blender. Nah, setelah es krim magic dan pop ice-nya saya masukkan, terakhir saya masukkan air es. Kurang lebih 300 ml ya, Bunda. Oke guys, dan sekarang kita tutup dan kita ngeblendernya dengan kekuatan atau kecepatan yang paling tinggi. Oke guys, nah ini aku udah selesai ngeblendernya, sisa kita salin ke tempat seperti ini. Hasilnya lumayan banyak ya guys, meskipun gak sebanyak kalau kita menggunakan mixer ya. Oke guys, nah ini aku udah salin ke tempat yang tadi, sisa kita masukkan ke dalam kulkas di freezernya kurang lebih 8 jam sampai es krimnya mengeras ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam freezer. Oke guys, nah ini es krimnya udah kita masukin ke kulkas. Nah, jadinya seperti ini, sisa kita simpan ke gelas. Nah guys, ini aku udah simpan ke dalam gelas. Ini tuh warnanya warna orange ya guys, cuman kalau di kamera kelihatannya warna putih gitu. Nah, untuk hiasannya itu tergantung kalian mau hias seperti ini atau bagaimana, itu sesuai selera. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.